Okey, apa khabar warga TikTok dan warga YouTube? Pada follower aku di TikTok, pada subscriber dan follower aku di channel YouTube HD Black RV. Baiklah, kali ini aku nak share satu video, video berkaitan dengan Hari Moyang ataupun Haid Moyang. Haid Moyang dalam dialek Temuan. Haid Moyang ni ataupun Hari Moyang ni adalah satu hari perayaan lah untuk perayaan kesyukuran. Jadi untuk lebih lanjut, korang boleh share, korang boleh tengok video ini. Video ni aku ambil daripada petikan publish daripada channel YouTube Getaran ya. Korang boleh check link di bawah description berkenaan dengan erti Hari Moyang kepada suku kaum Temuan. Kali ini mereka ni apa ni membuat laporan ataupun report ataupun buat liputan ya, di kampung orang asli Busuk Baru. Kampung aku sendirilah. So aku memang tak berkesempatan lagi nak ambil video sambutan Hari Moyang, tapi tak apa, sebenarnya dengan perayaan Hari Moyang yang akan datang dan tiba tak lama lagi, setiap tempat tarikh berbeza-beza, tapi sekitar bulan Disember, hujung Disember lah, untuk Kampung Busuk Baru perayaan Hari Moyang jatuh pada 31 Disember setiap tahun. Jadi video ni dah lama, setahun yang lalu, berkaitan dengan kaitan Hari Moyang dan juga perayaan Hari Moyang kaitan perayaan Hari Moyang, dan juga ada diselitkan berkenaan dengan kawasan hutan simpan Kuala Langat Utara yang pada masa itu ada isu yang hutan ini akan dinyah gazetkan. Tapi itu cerita lama, benda itu dah pun selesai. Hutan simpan ataupun HSKLU ataupun hutan simpan Kuala Langat Utara dah pun dibatalkan nyah wartanya dan diwartakan semula sebagai hutan simpan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Jadi satu kejayaan lah. Itu cerita setahun lalu ya. Kalau korang nak tengok video ini, korang ada nampak ataupun melihat isu hutan simpan ini, abaikan sebab ianya dah pun selesai. Apa yang aku nak share pada korang ialah berkaitan dengan Hari Moyang ataupun Haid Moyang. Belum sempat aku nak, belum ada kesempatan lagi lah nak merekodkan acara dan upacara sambutan Hari Moyang di kampung orang asli Busuk Baru ni. Memang aku dah lama tengok juga daripada aku kecil. Tapi kali ni nak tunjuk pada korang lah. Jadi video yang aku tonton ini daripada channel Getaran, korang boleh check di description, dan tajuk dia ialah erti Hari Moyang kepada suku kaum Temuan. #getaranmy. Jadi korang, jom kita tengok lain video ini. Check it out. Okay, jom. Selamat menyambut Hari Raya Moyang pada 31 bulan 12. 2020. Ah, moyang. Santap lah moyang ai. Ini sepupu aku. Nama dia Asih Jihad. Sepupu lah ya. Dia menggantikan ayah lah. Ayah dulu memang jegerah kampung. Sekarang dia lah yang memegang taruh jegerah kampung ya, memegang adat lah. Kerisauan mereka Subaru menjadi kenyataan. Hutan yang menjadi teras kebudayaan dan gaya hidup mereka bakal dihapuskan. Oleh itu, kami di Getaran ingin membawa anda menelusuri sambutan Hari Moyang yang kemungkinan menjadi perayaan terakhir bagi orang asli suku kaum Temuan di Kampung Busuk Baru. Hari Moyang adalah satu upacara di mana orang asli akan berterima kasih kepada semangat-semangat moyang yang telah menjaga kemaslahatan mereka sepanjang tahun. Minta jaga kampung, anak buah macam saya. Betul minta inilah, rezeki kan. Jauhkan penyakit tu, jauhkanlah. Minta kampung minta baiklah, minta jaga sama. Orang luar nak masuk tu tengok, tengok apa. Ada baik ke tak baik, kalau yang tak baik tu minta dia pusing lah hati dia. Setiap suku kaum ada tarikh dan tradisi sambutan Hari Moyang yang tersendiri.
suku kaum Temuan di Kampung Busuk Baru lazimnya menyambut hari moyang mereka pada hari terakhir bulan Disember setiap tahun. Kami nyambut moyang mana moyang pun baik pun ada juga moyang yang masa tu aku kami kecil lagi dah. Masa tu KLIA Busuk Baru. Okey, ini memang tahulah. Sedara juga ni. Hujung tahun 31 ramai-ramai buat sewang sedara. Satu pokok durian gantung apa? Ketupat. Kami pusinglah itu. Pusing. Sebut nama moyang Pelima, moyang Angkop, moyang mana-mana moyanglah, moyang Gunung Ranang. Gunung apa ni? Mana-mana moyang kami jemput. Aku tengoklah itu nenek moyang malamnya lah. Dan semangat-semangat moyang yang akan diseru semasa perayaan itu adalah semangat yang menetap di hutan simpan Kuala Langat Utara. Hutan yang berumur 8,000 tahun itu terletak di sebelah kampung mereka. Kadang tu mana yang diturunkan orang nanti dia bagi tahulah moyang pesanan pun dia masa turun tu dia datang juga, masa kita dah panggil kan, benda kenuri, sambutan hari moyang dia datang. Sebab kita kena sebutlah nama dia, panggil, minta dia nak makan sama anak buah dia lah kat sini, kat sana. Masa kita sapa tu lah, macam semayang tu kita panggil lah nama dia sebut. Minta sama-sama lah makan moyang sini, moyang Angkop apa kan, sama lah. Bukan nak nolong itu, kami nak nolong kampit belakang. Terus selamat ya. Ya, terus selamat. Nasi ada, pisang, buah-buahan ada, sayur, pinang, rokok bacap, pinang lipat ada, kuih. Jemputlah. Okey. Moyang Angkop ya. Tadi Tok Batin tu ada sebut moyang Angkop. Moyang Angkop ni jaga satu kawasan lah di kampung lama, di kampung Busut Salak, Sepang sana. Aku rumah aku ni di kawasan hujung kampung lah. Dekat dengan bukit, kita panggil Bukit Angkop. Bukit Angkop ni dah ditanam dengan getah. Cuma dekat puncak Bukit Angkop tu taklah tinggi sangat bukit tu. Ada satu pokok yang tinggi lah. Pokok tu memang tempat menurun lah untuk moyang Angkop. Moyang Angkop ni satu semangat ataupun satu roh moyang kami yang menjaga kawasan Angkop. Ada banyak nama-nama moyang ataupun kita panggil macam penjaga lah. Moyang atau moyang Angkop untuk Busut lah ya. Moyang Angkop, moyang Panglima, moyang Kiting, itu yang apa ni yang saya ingat lah. Tapi yang lain tu saya tak ingat sangat, saya dah lupa dah ya. Lalu masa kecil memang ada melihat upacara menurun ni, masa sembahyang moyang ni, memang semangat moyang tu akan turun dan memang boleh berborak dengan kita. Dia menggunakan perantara, contohnya macam Mama Asih lah, Pakcik Asih tadi, sepupu saya tadi, yang apa ni sebagai perantara. Dia sebagai dukun pelatih, tapi kita dukun pelatih lah, dia dukun lah. Dia boleh menurun roh moyang tu untuk dia berinteraksi bersama dengan kami lah. Boleh minta tangkal ataupun minta jampi. Bawa lah air, biasanya bawa air botol untuk dijampi oleh moyang tersebut. Bagi tahulah apa penyakitnya. Itu antara yang pengalaman aku lah daripada dulu. Okey, jom kita sambung layan video ni. Sesiapa saudara-saudara boleh tolong dia. Yang merah ni bermana dia kiat sejati. Sejati dalam kiat kampung tu dia penuhkan lah. Yang merah ni. Dia bukan kalau orang luar ni, kalau tengok yang macam ni kan. Merah kuning, ni dia orang agama orang asli. Lama ni? Penduduk kampung juga perlu berpuasa daripada menjamah sebarang makanan berdarah ketika sambutan perayaan itu. Masak berkakas dia pun memang dari sini, tak boleh bawa balik rumah, dari rumah bawa tak boleh bawa sini. Dia guna yang khas ni. Vegetarian ni macam orang Islam tau, dia tak boleh campur-campur. Berkakas dia samalah. Hey,
Upacara pemujaan dan sembahyang akan dimulakan setelah kesemua juadah sembahan siap dihidangkan di hadapan rumah semangat-semangat moyang mereka. Nanti hari makan buah, makan minyak teh, makan alunan irama ketukan alat muzik kayu kanggo juga akan sentiasa dimainkan sepanjang sesi tersebut. Main dua. Jagalah sama-sama kita dan moyang empat sudut kampung dan empat sudut ni kawah moyang ni depan belakang jaga nah. Kalau ada benda yang baik tu jauhkanlah moyang ai itu dindingkanlah benda-benda yang baik tu kalau ada nyihin tu jagalah apa ni empat sudut kampung dari rumah sampai ke kebun nun belakang. Setiap kampung orang asli akan mempunyai seorang dukun. Tugasnya semasa sambutan Hari Moyang adalah untuk menyeru dan menyerahkan badannya untuk dirasuk oleh semangat moyang. Bagaimanapun, buat masa ini, Kampung Busuk Baru hanya mempunyai seorang dukun pelatih. Jauhkanlah. Wih, moyang. Akan tak kena moyang. Wih. Macam datang. Macam nak masuklah dekat badan aku. Tapi aku nyam pasal jiwa aku belum penuh lagi lah dalam. Belum lagi ada kosong. Masih lagi ada sempit lah. Dalam nyawa aku ni sempit lagi. Belum lagi. Kapan tu? Belum ada. Bukan kita pakai baju tu, tukar baju. Ini pakai baju ni, esok nak pakai baju itu. Dia masuk dia macam tu. Kalau itu moyang itu sampai, ini moyang mana nak masuk baju kita? Ini moyang datang mana? Jugra kah? Ini Gunung Ledang kah? Moyang Gunung Ledang kah? Moyang Pelima kah? Moyang Angkop kah? Kita nyam tahu. Tapi dia kalau kosong mesti dia masuk. Nanti dia kalau itu kalau orang itu sebelah tanya siapa nih? Nanti dia tanya, oh aku moyang Pelima, Pelima sini. Dah cuma sebelah tanya lah macam tu. Tapi aku punya belum cukup lagi lah, ilmu belum cukup. Hutan simpan Kuala Langat Utara merupakan salah satu daripada empat hutan paya gambut yang masih wujud di Selangor. Namun, baru-baru ini hampir separuh daripada kawasannya telah dinyahwartakan oleh Kerajaan Selangor bagi tujuan pembangunan. Sidang Dewan Negeri pun dah di itu kan, kita pun nak lebih cerita pun takut nanti mungkin pihak sini macam pihak sini dah macam tak setuju kan. Bila kami pula memang kami sini memang mantap, cuma takut pihak lain pula yang putar-putar belit kan cerita nanti itu yang kita mahu untuk kita ikutlah yang sidang Dewan Negeri tu lah. Pewartaan keluar itu bercanggah dengan pendirian kesemua ahli Dewan Undangan Negeri Selangor. Pada November tahun lepas, mereka telah sebulat suara meluluskan usul supaya kesemua hutan simpan Selangor dikekalkan dan dipelihara. Hutan simpan Kuala Langat Utara ni adalah sebahagian daripada hidup kami, masyarakat orang asli. Walaupun kami duduk di negeri Selangor yang
maju yang banyak dibangunkan seperti bandar-bandar ke bandar-bandar. Tapi kami masyarakat orang asli masih ingin mengekalkan gaya hidup kami, gaya hidup masyarakat orang asli. Kami boleh membuat pilihan sendiri. Sekiranya kami hendak majulah, kami boleh pergi cari pekerjaan di luar. Dan sekiranya kami duduk di kampung, kami masih mengekalkan adat kebudayaan kami lah, supaya generasi akan datang tidak akan lupalah adat resam orang asli. Okey, itu dia tadi video Erti Hari Moyang kepada Suku Pertemuan. Jadi video ini, kalau korang first time melihat, ini adalah untuk kawasan Busut Baru lah. Mungkin tempat lain dan juga upacara dia berbeza-beza lah. Ya. Macam Busut ni memang dah amal macam ni. Dan nama-nama moyang pun ada, ya, moyang macam Cik Mama Asih cakap tadi tu. Moyang tu ada duduk di mana-mana. Itu adalah kepercayaan. Ya. Ada juga yang rakan-rakan sekampung memang menyertai acara ni. Pada yang beragama mungkin ada melihat je lah. Yang beragama Islam mungkin ataupun Kristian hanya memerhatilah, ya, melihat. Dan pada yang masih lagi mengamalkan adat ataupun kepercayaan moyang ni, memang apa ni, mengambil bahagianlah. Macam apa ni, masakan yang dimasak tu pun tak ada yang berdarah, ya, maknanya semua sayur-sayuran yang apa ni, masak secara vegetarian lah, yang tak ada berdarah lah. So itu sajalah perkongsian untuk kali ini. Semoga korang melihat kepelbagaian adat dan juga kebudayaan masyarakat orang asli. Ini adalah salah satunya lah. Walaupun Kampung Busuk Baru ni berpindah ke tempat baru, tapi adat dan juga kepercayaan masih lagi diamalkan, ya. Sebenarnya daripada kampung lama lagi. Kampung lama Busuk Salak tu, di Salak Sepang, sekarang dah menjadi Kuala Lumpur International Airport ataupun KLIA, adalah satu kampung tradisi yang memang dah duduk selama beratus tahun lah. Ya, ribu tahun mungkin. Tempat lama kami lah. Memang nenek moyang duduk sana. Kata orang, semangat tu masih kekal ada di sana. Cuma tempatnya dah jadi KLIA. Okey, apapun itu saja perkongsian. Semoga korang mengambil manfaat. Jadi abaikanlah kepada rakan-rakan kita yang mungkin nampak, yalah, mungkin kita pelbagai agama dan pelbagai kepercayaan, mungkin ada melihat memang apa, mengatakan unsur-unsur mistik dan sebagainya. Tapi kita kena menerima dan meraikan kepelbagaian kebudayaan dan juga kepercayaan masyarakat kita Malaysia, ya. Jadi aku sendiri pun masih berpegang kepada kepercayaan moyang ni. Kata orang apa ni, kata orang masih lagi menjunjung adat dan kebudayaan tradisi masyarakat Temuan. Kata orang kebudayaan itu dan agama dua perkara yang berbeza, yang mungkin kita boleh meraihkan juga bersama-sama mengikut kesesuaian kita lah. Okey, apapun, terima kasih kerana menonton konten aku kali ini. Aku share kan, ataupun nak kata review, bukan review lah, bolehlah kata review dan juga react sedikit. Tapi sebenarnya adat istiadat ini yang diamalkan di kampung aku, di kampung orang asli Busuk Baru, Banting, Selangor ni, sehingga kini. Okey, terima kasih. Jangan lupa sudi-sudikan tinggalkan komen di ruangan komen, share video ini. Jangan lupa pergi ke channel Getaran juga untuk melihat versi asal video ini, video sama saja. Jadi apapun, semoga korang terus menyokong konten-konten saya dalam channel HD Black RV. Okey, sampai di sini. Subscribe, like dan juga share. Bye.